sesuai dengan pengalaman pribadi, you can share about what you know. Ada siswa lain tapi yang tidak pernah kemana-mana, tidak punya yang 5 juta per malam, jadi dia hanya membuat blog tentang tempat-tempat yang dia mau kunjungi, travel bucket list, never been there, but wants to go there. Masih cukup banyak orang yang tertarik dengan list that she made.